Ya, Saudara Bupati Kabupaten Bungo Haji Masyuri dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Haji Saprudin Dwi Aprianto melakukan infeksi mendadak atau SIDA kepada ketiga Dinas Pelayanan Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Rabu 10 Agustus 2022, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo serta rombongan lakukan sidak kepada pelayanan publik 3 Dinas Pemkab Bungo. Tiga yang dilakukan sidak yaitu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Puskesmas Bungo 2 Dusun Sungai Arat. Bertempat di kantor Dinas Sosial, Bupati Bungo memeriksa satu persatu loket pelayanan. Ia juga menanyakan kepada para pegawai kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lanjut di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bupati memeriksa dan menanyakan tentang tugas pokok dari Distikbud. Dan terakhir, Bupati dan rombongan melakukan sidak ke Puskesmas Dusun Sungai Arang. Dalam sidak tersebut, Bupati memastikan kedisiplinan pegawai Puskesmas dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sidak yang mereka lakukan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang ada di pemerintah Kabupaten Bungo berjalan dengan baik, hingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat nantinya. Kontributor BTV Irma melaporkan dari Bungo. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV News malam hari ini. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Saya Salsa Iwamelia mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih. Saksikan selalu BTV Jambi, cerdas bersinergi dan sampai jumpa.